semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Saya mau minta tolong, mobil saya mogok, akinya mati. Hah? Ngapain nolong orang yang gak dikenal? Memangnya nolong orang itu harus kenal ya? Saya sudah nunggu di sini 1 jam, tapi gak ada mobil yang lewat. Maaf ya, saya gak mau nolong orang sok tahu kayak kamu. Awas! Biasa. Saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Selamat datang, Mbak Sela. Hai. Pak Hendro sudah memberitahu kedatangan Mbak. Oh ya, makasih. Tok, ya? Tolong angkat barang-barangnya ke dalam ya. Baik, Mbak. Mari, Mbak, silahkan. Iya, ayo. Makasih. Silahkan, Mbak Sela. Oh iya. Halo. Sudah datang? Sudah, Pak, sudah. Iya, barusan. Oh ya, sebentar, Pak. Dari Pak Hendro. Oh iya. Iya, halo, Om. Halo, keponakanku yang cantik. Maafin Om ya, gak bisa nemuin Sela. Tapi Om jamin Sela akan senang di villa Om. Selamat menikmati ya. Ya oke, makasih Om. Makasih. Kamar Mbak Sela ada di sebelah sana. Silahkan. Saya mau nyiapkan makanan dulu ya. Iya. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sendirinya ngapain di sini? Saya tamunya Om Hendro, dan saya diundang menginap di sini. Diundang? Sela senang deh, Pak. Sekarang ada di vilanya Om Hendro. Tapi ya, Pak, gara-gara ada orang itu, tau nggak? Sela jadi salah tingkah. Nggak tahu mau ngapain, jadi bingung. Mbak Sela, makannya sudah siap. Ya, nanti ya. Tapi, Pak, Sela bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Soalnya orang itu tuh temennya Om Hendro juga. Jadi gimana dong? Silakan Mbak Sela. Makasih. Ngapain kamu berdiri terus? Silakan duduk. Datang ke sini mau ngeliatin saya atau mau makan? Enggak, siapa yang ngeliatin? Kamu pasti belum punya cowok ya. Bagaimanapun cantiknya seorang perempuan, cowok tuh nggak suka sama cewek yang sombong dan jutek kayak kamu, tau nggak? Kamu juga pasti belum menikah, ya kan? Seganteng apapun kamu, nggak akan ada cewek yang mau sama cowok yang sok galak dan nggak tahu sopan santun kayak kamu. Apa kamu bilang? Saya ganteng. Saya senang kamu bilang saya ganteng. Kita ini sama-sama tamu istimewa di sini. Dan sepertinya masakan ini disajikan secara khusus. Sayang kalau kita hanya menghabiskan waktu untuk berdebat seperti ini. Nama saya Marcel. Sela. Silakan. Jadi kamu sempat di Singapura juga? Aku dulu juga sempat di sana sih, tapi cuma 6 bulan aja. Ya, belajar bahasa Inggris. Iya, Singapura tempat yang bagus untuk memperlancar bahasa Inggris. Negara itu sekarang sudah menjadi komunitas internasional. Ya, benar. Halo, Pak. Halo, saya. Bagaimana? Tempat
tempatnya Om Hendro ya, ya baguslah. Sebentar ya, papaku telepon. Tapi ya? Kamu gak apa-apa kan? Iya, Sela gak apa-apa kok, Pa. Papa percaya, anak papa yang cantik ini pandai jaga diri, ya kan? Iya, papa juga jaga diri ya. Papa sehat-sehat kan? Oh iya, papa kan selalu sehat-sehat. Ya sudah, sekarang teruskan liburan kamu dan hati-hati, ya? I love you, baby. Ya, yeah, I love you too. Bye. Siapa yang membocorkan rahasia perusahaan? Siapa yang menjadi pengkhianatnya? Siapa, Cardi? Saya tidak tahu, Pak. Aduh. Tidak mungkin. Kalau tidak ada orang yang membocorkannya, bagaimana majalah luar bisa menulis ini? Kamu tahu nggak? Perusahaan kita ini sedang go public. Kalau salah satu anak perusahaan kita terdengar kena kredit macet, investasi akan hancur, perusahaan ini akan bangkrut, dan aku akan rugi. Sekarang, kamu cari informasi. Siapa orang yang telah berkhianat dan bila perlu kamu bunuh dia? Ayo! Baik, Pak. Om Hendro kan sama Papa seumuran. Kok kamu bisa kenal sama dia? Saya beberapa kali membantu bisnis Om Hendro yang ada di Singapura. Dia pembisnis yang jujur, tidak suka curang, atau memanfaatkan kelemahan orang. Sama kayak papa aku dong. Oh ya? Iya, makanya aku kagum banget sama papa aku. Ya, walaupun dia pengusaha sukses, tapi dia gak pernah sombong, apalagi pamer. Udah gitu papa rendah hati banget, dan penyayang. Kalau memang papa kamu seperti itu orangnya, saya ingin ketemu. Saya ingin dia jadi cara hidup dan berbisnis yang baik. Ya udah, nanti aku kenalin ya. Saya tunggu janji kamu. Oke. Panji Kumara, kamu harus hancur dan di depan kedua mataku. Seperti ayahku yang mati di depan kedua mataku. Oh, halo Sya, lagi di mana kamu? Harusnya aku yang bertanya kamu di mana. Kamu kemana sih selama ini menghilang? Aku gak menghilang kok. Aku udah jadi sama Mr. David 2 hari. Ada urusan pribadi. Hey, sejak kapan kamu punya urusan dan aku gak tahu? Nanti aku cerita sama kamu. Oh ya, aku baru melihat berita gembira di internet. Oh, apa itu? Economic Review terbitan Singapura dan Hong Kong menulis bahwa beberapa grup properti dan bank di Indonesia terancam kena krisis. Salah satunya ya grup yang kamu incar itu. Oke. Nanti akan aku buka, tapi kamu janji. Kamu istirahat ya. Oke, bye. Jalan-jalan. Ayo. Saya udah nunggu dari tadi. Ya udah yuk. Oke.
dulu, Pak. Baik, Non. Marcel? 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 Ya udah, bilang aja kalau saya kesini. Oh ya, saya juga menginap di Hotel Royal. Iya, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya. Kamu tuh kalau mau datang, bilang-bilang dong. Kamu ngapain kesini? Aku cuma mau refreshing aja kok. Terus aku juga mau ketemu kamu. Tapi kalau kamu gak suka, ya udah. Nanti aku temuin kamu. Kenapa sih? Kamu sepertinya gak suka ketemu aku. Nanti aja aku ceritain. Pokoknya aku janji aku pasti akan menemui kamu ya. Silakan. Kamu hati-hati ya. Iya. Yeah. Gak bangunin aku kalau udah sampai. Baru aja sampai. Aku sengaja gak ngebangunin kamu. Soalnya tidur kamu tuh kelihatannya pulis banget. Kalau itu sedang sama cewek. Kamu pasti capek. Istirahatlah. Yaudah, kamu juga ya. Oke. Okay. Kati ya. Kurasa diri. Sebentar, Sheila. Enggak usah. Saya kan udah bilang sama kamu, cowok tuh gak suka dengan cewek yang suka ngebantah. Nih, pakai. Yaudah, makasih ya.
coba. Katanya dia suka sama aku. Begitu, dia udah berhasil banget bikin aku tergila-gila sama dia. Tapi nomor handphonenya gak bisa dihubungin. Ayah, minta ampun. Halo. Aku sekarang sedang ada di kantor Agung Group. Tadi pagi Panji Kumara bersedia menerima aku untuk menemuinya. Kamu sudah melihat harga saham pagi ini? Sudah, harganya naik daripada harga kemarin. Tapi aku tetap perintahkan untuk membelinya. Sekarang orang berlomba untuk menjual sahamnya. Mungkin karena panik melihat berita di Economic Review. Bagus. Sebelum Panji menerima tawaran dari kita dan menyadari apa yang terjadi, setidaknya kita sudah memegang saham mereka 15%. Kita akan menawarkan harga di atas harga di bursa saham. Itu merupakan keuntungan besar bagi kita dan kerugian bagi mereka. Kalau mereka tidak mau terima, mereka akan rugi lebih besar. Ya, kamu gak usah gegabah. Jangan kelihatan bernafsu. Biar Panji saja yang kelihatan ketakutan. Oke, bos. Gak akan ada yang gagal kalau kita berdua yang melakukannya. Meskipun gampang, kamu gak boleh menganggap enteng. Kalau lengah, kelemahan mereka bisa menjadi bumerang buat kita. Ini yang aku senang bekerja untuk kamu. Kamu tidak pernah lupa mengingatkan sinyal bahaya. Oke deh, bos. Nanti aku akan telepon kamu lagi setelah aku bertemu dengan Pak Panji. Oke? Dah. Ini sesuatu yang sangat kejam. Tapi harus dilakukan untuk sebuah dendam. Maafkan aku, Stella. Aku tidak bisa memaafkan papa kamu. Jadi kamu tidak perlu memaafkan aku. Aku bukan butuh ini. Yang aku butuhkan, siapa Global Investment itu? Dia seperti apa yang bernama Marcel? Apa motivasi dia? Itu yang aku inginkan. Global Investment ini, Pak, merupakan perusahaan penanam modal dari Singapura. Dan dia membuka cabang di Indonesia. Mengenai Marcel Martin ini, dia direktur perusahaan ini, Pak. Yang saya tahu, mereka begitu cepat dan singkat telah berhasil menanam investasi di perusahaan yang bagus di Indonesia, Pak. Tapi tidak banyak informasi mengenai Marcel itu, Pak. Karena Marcel tidak pernah dipublikasikan, Pak. Ya, waktu itu Marcel waktu berada di Singapura, dia boleh dibilang adalah manajer muda yang sangat berpengaruh di Global Investment ini, Pak. Kalau tidak tahu motivasi dia menawarkan investasi, Agung Group akan ditelan bulat-bulat dan masuk perangkap. Aku rugi dan semua perusahaan ini akan bangkrut. Tahu kamu? Iya, Pak. Sekarang kamu cari informasi. Ayo jalan. Baik, Pak. Kalau tidak belajar dari Marcel, aku pasti sudah pergi. Banyak permainan dia menangkan karena kesabaran seperti ini. Kesabaran seekor singa gurun yang tahan menunggu, menunggu dan menunggu. Sampai badannya kurus, sampai akhirnya mangsa lewat muncul. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Saya Marsha, Vice Director Global Investment Indonesia. Maaf, telah lama membuat Anda menunggu. Silakan duduk. Aku tidak suka orang ini. Tipe orang yang keras dan sombong. Tapi biasanya termakan oleh kesombongannya sendiri. Saya percaya, pasti Bapak punya alasan yang tepat. Dan saya masih bisa menunggu Bapak lebih lama lagi. Saya jadi iri sama Pak Marcel. Mempunyai orang seperti Anda dan setia menunggu. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di luar? Terserah Bapak Presiden Direktur. Papa! Ayo duduk sarapan. Papa kenapa? Kok mukanya murung kayak gitu? Enggak, siapa bilang Papa enjoy. Oh ya, Sheila. Nanti sore, Papa ada pertemuan dengan orang yang mungkin akan menjadi salah seorang komisaris di perusahaan kita, Agung Group. Kamu bisa datang gak? Iya kok, buat Papa. Sheila pasti bisa. Bagus, kalau begitu kamu harus pakai gaun yang benar-benar istimewa, ya? Oke. Aduh,
siapa ya tamunya papa? Setiap kali papa nyuruh aku dandan yang spesial, pasti aku jadi tegang gini, jadi grogi. Harusnya kan biasa aja. Aku jadi ingat Marcel. Aku pengen banget Marcel ngeliat aku kayak gini. Dasimu bagus. Papaku suka pakai dasi ini. Panji terpaksa menerima kamu. Dia kelihatannya sangat sengit. Dia itu masa yang sulit loh. Bukankah melakukan yang sulit itu kalian kita? Ayo. Marcel Martin, Direktur Global Investment Indonesia. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Ternyata Anda masih sangat muda sekali. Mudah-mudahan kemudahan saya ini bisa membuat Bapak merasa muda lagi dan lebih bergairah menerima tawaran visioner dari kami. Saya hanya menerima bisnis yang menguntungkan perusahaan dan bersifat langgeng. Oh, itu tergantung Pak Panji meletakkan kami di mana. Sebagai sahabat atau sebagai musuh? Kalau sebagai sahabat, dijamin pasti akan langgeng dan sangat menguntungkan. Sela, sini sayang. Oh ya Sela, ini kenalkan Pak Marcel, Direktur Global Investment. Ini putri saya, anak saya satu-satunya yang paling saya banggakan. Udah lama. Senang berkenalan dengan Anda. Dan Pak Anji pasti bangga punya putri secantik Anda. Iya, dia bukan hanya cantik, pintar dan tulus. Dia ini calon arsitek. Wow, luar biasa. Kenapa dia pura-pura tidak kenal aku? Oh ya, kita minum dulu sebelum ngobrol. Mari. Oke, mari. Oh, mungkin perempuan ini yang membuat dia pura-pura tidak kenal aku. Sekarang kamu marah karena aku pura-pura tidak mengenalmu. Karena kamu mencintai aku. Tapi aku akan jual mahal. Aku akan menunggu kamu mengejar aku. Begitulah rancangan permainan aku. Kita baru saja memasukkan Pak Panji ke dalam perangkap. Kalau dia menolak tawaran kita, maka Agung Group bisa hancur. Dan kalau dia menerima tawaran kita, dia bisa kehilangan banyak aset, termasuk jabatannya sebagai prestir. Aku sudah terlanjur menyukai dan merindukan dia. Tapi ternyata dia itu laki-laki. Aku marah karena dia pura-pura tidak kenal. Atau karena ada cewek-cewek itu ya. Sela, kamu pulang duluan kenapa? Iya, tadi Sela tuh sakit perut. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Oh. Oh iya Pak, gimana hasil pembicaraan sama Global? Iya. Ya, besok mereka sudah mulai berkantor di sana sekalian memeriksa aset-aset dan pembukuan perusahaan. Sela. Keterlaluan kamu. Udah punya pacar masih mainin aku juga. Iya. Hah? Marcel bukan pacar aku. Tapi dia wakil sekaligus ahli hukum bisnis kepercayaan aku. Ayo kita bicara. Mungkin banyak yang ingin kamu tahu dariku. Waktu aku pura-pura tidak kenal sama kamu, seharusnya kamu berpikir, aku pasti punya alasan. Dalam bisnis banyak yang perlu dijaga. Kalau orang-orang tahu aku menyukai kamu, rencana Global Investment menanam saham di Agung Group bisa dianggap sebagai kolusi dan dalam dunia bisnis itu namanya skandal. Rencana kerjasama bisa batal dan papa kamu akan disalahkan. Kalau itu terjadi, bagaimana aku menghadapi papa kamu? Kita tidak boleh membuat bisnis mengalami masalah hanya karena persoalan pribadi. Yang itu aku ngerti. Yang aku gak ngerti, kenapa waktu kita ketemu kamu gak ngomong apa-apa sama aku? Bahkan sampai kita pisah pun kamu gak jelasin apa-apa. Kamu tuh sombong, tau gak? Memang. Banyak yang mengatakan dan menilai aku seperti itu. Iya,
dan perasaanku udah sakit. Sela. Waktu pertama kali kita bertemu, kamu terus ada dalam pikiran aku. Ketika berjalan, ketika bekerja, bahkan ketika tidur, wajah kamu selalu menghiasi hatiku. Aku hati-hati, karena aku merasa kamu akan menjadi kekasih aku. Hanya aku. Berarti cewek yang waktu itu sama Marcel, itu dia. El? Kamu lagi sibuk? Ada apa? Tiba-tiba aku gak yakin investasi saham di Agung Group bisa menguntungkan. Kenapa tiba-tiba kamu punya keyakinan seperti itu? Bukannya kita sama-sama mempelajari dan melakukan investigasi dengan teliti. Tapi kamu bohong sama aku. Kamu masukkan masalah pribadi ke dalam langkah bisnis kita. Sorry, tapi aku melihat kamu sedikit kehilangan akal sehat. Maksud kamu apa? Maksud aku, ya hubungan kamu sama anak Pak Panji itu. Kamu naksir dia, kan? Aku kira kamu tidak memperhatikan. Aku juga gak mengira kalau kamu suka tipe cewek manja kayak gitu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi sengit begini? Sel, aku tuh cuma khawatir langkah bisnis yang kita lakukan kali ini tuh jadi konyol. Dan reputasi kita sebagai manajer bisa hancur. Lakukan saja tugas kamu dengan biasa. Aku yang bertanggung jawab, oke? Oke. Walau kamu tahu perasaanku padamu, kamu tidak akan peduli-pedulikan. Karena gak penting.
Masih banyak yang perlu dibicarakan. Papa susah ya diajak negosiasinya. Kata orang-orang sih, Papa emang alot untuk diajak negosiasi. Kan Papa dapat julukan ular berbisa, tahu gak kamu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Bukannya kita udah sepakat tidak mencampuri urusan bisnis dengan pribadi? Aduh, abis aku tuh capek, tahu gak? Sampai kapan sih pacaran ngumpet-ngumpet kayak gini? Kamu tenang aja, aku pasti bisa menangani dengan baik. Ya udah, oke. Kapan kamu bersama dengan dia dan kenal di mana? Waktu liburan di villa Om Hendro, Pak. Astagfirullah. Jadi waktu Papa kenalkan di kantor itu, kamu sudah kenal sama dia? Astagfirullahaladzim. Pak! Ih, maaf, Pak. Saya lupa cerita. Laki-laki itu tidak cocok buat kamu. Loh, kenapa? Kita saling sayang kok. Dia itu ular, ular yang berbisa, tahu kamu? Enggak, sama saya dia baik kok. Pak, walau Papa nggak setuju dan Papa marah, saya nggak akan mundur. Dengan itu sudah merusak hubunganku dengan putriku. Awas kamu. Kalau kamu mengambil putriku, itu sama saja kamu mengambil nyawaku. Lagian, Pak, kenapa sih Papa gak setuju sama dia? Sela, laki-laki itu kelihatannya dari luar tampan dan pintar. Tapi dia tetap tidak cocok buat kamu, karena dia tidak punya perasaan dan tidak punya mata hati. Dia hanya mengikuti jalan pikiran dia. Papa tidak mau kamu hidup susah, kamu menderita sama dia. Enggak, Sela bahagia hidup sama dia. Pak, tolong, Pak. Permintaan salah satu ini tolong disetujuin. Terserah kamu. Jalani yang ada dalam pikiran kamu. Ingat itu baik-baik. Marsha, hari ini kamu pulang naik taksi aja ya. Oke? Yuk. Kenapa aku jadi sangat hina dan bodoh begini? Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Sampai-sampai kamu mengajak aku ke sini. Papaku tuh marah banget. Begitu tahu kita masih hubungan. Ya seharusnya kamu tidak melawan atau ngebantah, tapi lebih baik kamu memohon. Ya itu kan karena aku sayang sama kamu dan itu bukti. Yuk, duduk. Kamu sudah memberikan hatimu padaku. Apa yang harus aku lakukan? Nanti akan kita selesaikan. Ada masalah yang lain? Aku gak mau lihat kamu terlalu dekat sama Marsha. Loh, aku sama Marsha sudah 6 tahun jadi sahabat dan partner kerja. Iya, tapi dia tuh nganggap kamu bukan cuma sebagai partner kerja doang. Dia itu nilai kamu sebagai laki-laki. Ya, tapi seharusnya kamu lebih percaya sama aku dong. Ya Tuhan, aku sudah mulai mencintainya. Tidak. Hubungan ini palsu. Bukan cinta. Cinta ini sebuah dusta. Ya, kamu sepertinya membenci aku. Kamu gak ada gunanya bermusuhan dengan aku. Kita mesti ngomong. Aku dan Marcel sudah berteman selama 6 tahun. Dan semenjak itu aku melihat dia berkencan dengan banyak wanita. Kamu hanya salah satunya. Dan aku gak yakin kalau dia mencintai kamu. Cuma orang iri aja yang merasa pikirannya paling benar. Aku tahu kamu gak suka sama aku. Begitupun sebaliknya.
Ya udah, terusin ngomongnya. Kamu harus tahu, aku dan Marcel punya hubungan khusus. Dia lebih dulu mencintaiku. Tapi aku menolak. Dan mamanya sangat ingin aku menjadi menantunya. Tapi kamu harus tahu sekarang, Marcel cinta sama aku. Apa dia pernah mengatakan cinta padamu? Sepertinya kamu tidak mengenal laki-laki ya. Kalau cewek itu akan mengatakan terus terang apa yang dia rasakan. Tapi kalau laki-laki, tidak. Dia hanya mengatakan apa yang dia yakini. Dan kalau laki-laki mencintai seorang cewek, maka dia akan mengatakannya, walaupun cuma sekali. Kamu pikirkan itu. Marcel. Ada apa, Sela? Tadi aku ketemu Marcel di depan. Katanya dulu kamu cinta sama dia, dan sekarang dia nggak yakin kalau kamu cinta sama aku. Aku kan sudah bilang sama kamu, kamu harus lebih percaya kata-kata aku daripada orang lain. Tapi yang diomongin itu ada benernya juga. Sampai sekarang kamu gak pernah bilang cinta sama aku. Kenapa, Sel? Ya sudah, sekarang kita temui papa kamu, oke? Okay? Hah? Apa harus sekarang? Entah sikap papa jadi gak enak. Ya kita harus hadapi dong, itu namanya risiko. Aku tidak akan melakukan langkah bisnis kalau aku tidak yakin akan menang. Anak muda yang akan bermain api seperti Marcel akan mudah terbakar dan marah. Aku akan mengulur agar dia marah dan kemudian rahasianya terungkap. Papa. Saya ingin bicara dengan Bapak. Ini pertama kalinya saya melamar seorang gadis. Dan saya berharap Bapak bisa memakluminya dan mau menerima. Kamu tahu, aku benci sama kamu karena kamu itu adalah manipulator. Oke, tapi dalam urusan Sela, saya tidak mau dianggap sebagai orang yang sangat... Jadi tolong restri kami, Pak. Ini bukan masalah perusahaan atau masalah uang. Kamu tidak pantas jadi suami anak saya. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya penilaian Bapak bisa berubah? Soal investasi, itu mudah. Saya akan memenuhi semua syarat yang Bapak minta. Saya hanya ingin memanggil Bapak dengan sebutan ayah atau papa. Jadi tolong restri kami, Pak. Silakan kamu ngoceh di hadapan saya. Kamu pikir saya akan mendengarkan semua ocehan kamu? Di sini, saya yang atur. Bukan kamu yang atur. Di depan Bapak saya berjanji dan bersumpah. Jika suatu saat nanti anak Bapak menangis atau bersedih karena saya, biarlah Tuhan yang menghukum saya, Pak. Sela, aku sangat mencintai kamu. Kalau memang kamu berjodoh dengan anak saya kasih kamu kesempatan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Orang yang merasa dirinya paling pintar akan berakhir dengan kekalahan. Sekarang nikmati saja kemenangan untuk sementara. Dengan 30% saham yang dibeli oleh Global Investment, ditambah lagi 17% yang dibeli dari bursa saham. Dengan begitu sekarang Global Investment menjadi pemegang saham mayoritas. Yang artinya, mulai saat ini, Global Investment berhak menduduki jabatan Presiden Direktur. Oh, jadi itu tujuan tengik ini. Menjatuhkan aku dari kursi pimpinan yang sudah kududuki hampir 20 tahun. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Aku tidak pernah membayangkan perusahaan dan kursi ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi setidaknya, aku masih lega. Karena perusahaan ini jatuh ke tangan dia. Dia mencintai putriku, dan putriku pun mencintai dia.
Marcel, tolong datang ke ruangan saya. Umur manusia, harta, dan jabatan tidak pernah akan langgeng. Perusahaan dan kursi ini akan saya serahkan kepada kamu. Tolong kamu jaga. Kalau kamu tidak pandai menjaganya, maka kursi ini akan pindah ke tangan orang lain. Saya akan berusaha, Pak. Tetapi saya masih berharap bimbingan dari Bapak. Kita nongkrong di sini sampai pagi yuk. Siapa takut? Ya udah, tapi handphone kita matiin. Udah gitu, jangan ada ngomongin soal bisnis atau apapun. Oke, boleh. Nih. Oke, nih. Kamu pegang handphone aku, pegang aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
kamu sudah dewasa hingga berani mengambil keputusan sendiri, hah? Tapi ini juga salah papa. Kamu terlalu cepat ditinggalkan mama. Lalu papa memanjakan kamu dan kamu melawan papa. Aku tidak akan memaafkan sikap itu. Dia menyunting kamu artinya dia merenggut nyawa papa. Aku tidak akan tinggal diam. Halo. Selamat malam, Pak. Malam. Ini saya, Marcel. Bapak tidak usah khawatir. Putri Bapak sedang bersama dengan saya. Halo? Halo? Shit. Kamu kira kamu siapa? Sebenarnya apa sih yang kamu rencanakan? Aku ingin melihat Panji jatuh, seperti dia menjatuhkan papa aku. Dan aku juga ingin melihat Panji merasakan kehancuran, sama ketika aku melihat papa aku mati bunuh diri. Jadi itu tujuan kamu selama ini? Sel, tolong berbalik dan lihat aku. Apa dendam ini tidak bisa dihentikan, Sel? Kalau bisa dihentikan, aku tidak akan pernah memulainya. Terus gimana dengan perasaannya Sela? Dia pasti membenci aku. Dan hatiku juga mungkin akan sakit. Tapi itu sudah menjadi resiko. Tapi kamu bilang kamu mencintainya. Aku sangat mencintai dia. Tapi aku tidak mungkin berhenti. Aku tahu. Cinta ini akan membuat hidup aku sangat menderita. Aku jadi sedih. Aku ada di sini, di sisimu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun kamu sudah menyakiti hati aku, tapi aku tidak akan pernah membenci ataupun meninggalkanmu, Sel. Terima kasih, Marsha. Aku percaya hatimu sangat tulus. Kita ini mau kemana sih? Huh? Ada deh, pokoknya aku mau nunjukin sesuatu. Yuk. Gimana, Yang? Aku cantik kan? Pantes nggak pakai baju ini? Hah? Ada yang kurang nggak? Ih, kamu kok diem aja? Kan kita mau nikah. Seneng dong. Hanya dengan bersikap kejam begini, kamu bisa melupakan aku, Sela. Sela. Ya? Kita tidak akan menikah. Saya tekankan sekali lagi sama kamu. Kita tidak akan pernah menikah. Mendadak ingin bicara dengan saya. Eh, kenapa dia menangis? Hah? Saya ingin bicara dengan Bapak. Bicara apa? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Dia gak bisa nikahin Sela, Pak. Dia mau sampaikan alasannya sendiri. Dalam hidup manusia, ada yang harus dilupakan dan ada yang tidak bisa dilupakan. Tapi bagi saya, ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, yaitu meninggalnya Martin Kusuma Dewa. Bapak pasti ingat kan? Karena beliau sangat dekat dengan Bapak. Dan saya adalah anak kandung dari Martin Kusuma Dewa. Martin? Sekarang Bapak mengerti kenapa saya bisa hadir di hadapan Bapak. Kamu... Dan saya juga yakin sekarang Bapak pasti sudah bisa mengira apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak akan pernah membiarkan Bapak selamanya menjadi pemenang. Kamu... Pak! Papa! Pak!
Kijang, kamu jahat. Aku kan gak tahu apa yang papa lakuin sama papa kamu. Kamu gak boleh kayak gini sama aku. Kamu untuk apa aku ini? Tanyakan saja kepada bapak kamu itu. Sampai mati pun aku gak akan maafin kamu. Pergi dari sini, pergi. Pergi. Meskipun sakit dan sulit, tidak ada jalan untuk mundur. Sebenarnya apa yang papa lakuin sama papanya Marcel? Sela berhak tahu, Pak. Kenapa Sela bisa ngalamin kayak gini? Ternyata ini tujuan anak itu. Dia ingin aku mengaku semua dosa yang kulakukan di depan anakku. Aku tidak akan melakukan itu. Tidak. Pak, jujur Pak sama Sela, Pak. Sela bisa terima. Tidak. Papa hanya punya hutang sama bapak dia. Dan papa bohong sama Sela, ya. Papa! Papa! Maafin Sela ya, Pak. Maafin Sela. Sela benar-benar cinta sama Marcel, Pak. Dan Sela ngerasa percaya kalau dia juga cinta sama Sela. Sela gak tahu kalau niatnya itu untuk balas dendam. Marcel benar-benar jahat, Pak. Dia keterlaluan. Dia gak punya hati, Pak. Sela dendam sama dia. Sela mau bunuh dia, Pak. Permisi. Dokter, papa sebenarnya sakit apa, dokter? Saya harus tahu karena saya anak dan keluarga satu-satunya, dokter. Memangnya Anda belum tahu? Pak Panji sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang sangat hebat. Di otaknya ada tumor. Tapi beliau tidak mau dioperasi. Tumor otak, dokter? Iya, Nan. Sela gak tahu kalau papa sakit. Kenapa papa gak bilang sama Sela, Pak? Maafin Sela. Kamu sudah... Apa yang kamu dapat dengan melakukan itu, ha? Aku ingin melihat Panji hancur, Ma. Seperti papa dulu mengalami kehancuran. Buat apa? Biar Panji dan anaknya merasakan kehancuran dan penderitaan yang sama dengan apa yang kita rasakan dulu, Ma. Kamu tuh udah gak waras. Kamu pikir kamu akan bahagia setelah kamu mengantarkan Panji, ha? Kamu pikir kamu akan lebih tenteram setelah melampiaskan dendam kamu? Tidak, Marcel. Kamu itu akan merasa menyesal setelah itu hampa. Mama menyesal sudah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu jadi orang pintar. Mama tidak mau lagi tinggal sama kamu. Kamu anak yang memalukan. Mama mau kembali ke Singapura. Marcel, aku juga mau kembali ke Singapura. Aku tahu kamu sudah tahu alasannya.
ngapain lagi kamu kesini? Mencari kamu. Aku ingin minta maaf. Aku tidak ingin berpisah dengan kamu. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku ingin memeluk kamu. Aku ingin kita hidup bersama. Dan aku tidak mau menyesal lagi. Aku juga gak mau pisah sama kamu, Marcel. Aku gak mau. Insaflah, wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan.